surat dari tuanku. Puitisasi terjemahan Quran surat Al-Alaq. Di ujung malam yang dingin, jiwanya digalaukan oleh keadaan yang hiruk pikuk, yaitu kekejaman dan kesombongan manusia. Di atas bukit, di dalam gua yang sunyi, ia mendapati dirinya termenung, menengadahkan wajah, menunggu jawaban. Bacalah! Menggelegar bagai petir perintah Tuhanmu. Secepat ia tersentak, keringat dingin bermuara di tubuh. Mulutnya bergetar. Aku tak dapat membaca. Jibril mendekam, mengajarkan dengan isyarat yang sederhana. Matanya berbinar, menatap tajam. Di antara rasa senang dan takut menyelimuti. Tuanku telah datang menjelang membawa cahaya kepada seluruh manusia. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Di atas tanah kering dan tandus, ia berjalan menuju rumah-rumah menyampaikan pesan Tuhannya. Kemudian, ia mendapati dirinya dihina, dicaci, dan dijauhi oleh kaumnya. Malaikat penjaga neraka marah dan geram. Tuhanku jalan di atas jalan kebenaran, keberanian, dan keteguhan menjadi pelindungnya.